Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang yang luar panas sekali. Jadi siang yang luar panas sekali. Tadi untuk jadi perlu melakukan apa kalau satu dari kalian supaya nanti apa yang supaya nanti apa yang kita mau berunjung dapatkan. Thank you.
Jadi itu merupakan salah satu lagu yang kebanggaan kita, maka Kalimantan Selatan, terutama kita yang tinggal di Banjarmasin. Nah, terus untuk hari ini ya, sebelum kita masuk ke pelajarannya hari ini, sebelumnya mungkin kalian ingat ya, dulu kemarin-kemarin kalian diterangkan tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Itu tanya, bangsa peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Ali Mung Hayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Ternate. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timor sampai tahun 1975. Jadi kalian tadi sudah dapat gambaran sekilas tentang bagaimana bangsa kita, ya, perjuangan bangsa kita dalam melawan Portugis. Di situ ada Aceh, Malaka, dan Maluku. Dari situ, karena kalau misalnya ini belum lengkap, kemarin sudah ibu share juga PowerPoint-nya di WA grup kalian, yang sambil dicek untuk sebagai bahan tambahan. Dan juga bisa nanti kalian buka buku kalian yang ada di bawah dan izinkan juga untuk kalian mau menggunakan HP untuk menambahkan materi-materi yang kurang di dalam KPT nantinya. Jadi kalau KPT pertanyaannya misalnya agak sulit, silakan kalian juga bisa buka HP-nya. Ready-nya ada kan? Ada materinya ya? Ya. Sampai
Jadi kerjakan sesuai petunjuk DLK ya. Nomor satu tentang Malaka, jadi kerjakan saja Malaka, tidak perlu melihat yang lain. Untuk nomor dua kerjakan Aceh, nomor tiga tentang Medan Tidore, itu saja fokusnya. Tiga, tidak melebar kemana-mana ya. Jadi silakan kalian saling berbagi apa namanya peran di sini. Siapa yang bagian mengisi rapidnya, siapa juga yang mengurangi medianya. Oke, sebagai motivasi nanti untuk kelompok terbaik akan disiapkan satu bonus ya untuk dari ini. Dan nanti di terakhir kan ada quiz ya, ada quiz untuk pribadi. Ibu-ibu siapkan bonus-bonus semua ya. Nanti setelah dikoreksi baru mungkin di depan diberikan bonusnya atau nama siapa. Ya. Jadi sebagai kelompok terbaik ibu siapa sih atau ibu kalian? Oke. Silakan bonusnya. Yang ada masalah boleh bertanya. Oh iya ya. Kita bagaimana? Saja pakai warna ini ya, warna. Thank you.
Ada yang sudah? Tiga lagi.
Terima kasih.
Jadi,
Ya, suaranya agak sedikit ada suara ya. Peristiwa
perlawanan terhadap Portugis, perlawanan Malaka, nama tokoh Katir, masa perlawanan 1811 sampai dengan 1818. Alasan melakukan perlawanan, bagian Malaka mempunyai pelabuhan laut yang letaknya sangat strategis untuk para pedagang yang berasal dari arah barat menuju arah timur dan selatan. Bentuk-bentuk perlawanan meminta bantuan dari Kesultanan Demak pada 1513. Serbuan yang dipimpin oleh Fatih Yunus membawa 1100 kapal berisi 5000 tentara. Hasil perlawanan keberhasilan dengan jumlah pasukan yang kurang lebih banyak Portugis, meski Portugis menyerang dengan senjata modern. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani pada masa sekarang. Satu, keberanian, dua, membela keadilan dan kebenaran, tiga, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Dari itu aja. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain atau sudah pas? Pas. Ada yang lain? Kelompok dua, silakan. Jangan lagi. Kita kasih ya. Perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis, tokohnya adalah Sultan Ali Hayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Fahad, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Masa perlawanan Aceh terhadap Portugis terjadi dari tahun 1514 sampai 1641. Alasan perlawanan, bangsa Portugis datang ke Aceh dengan maksud ingin memonopoli perdagangan dan tentara yang ada di sana. Tapi bukan itu, rakyat Aceh marah dan melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Bentuk-bentuk perlawanan, tetapi kapal dagang yang digunakan dengan berbagai persenjataan dan prajurit perang. Rakyat Aceh juga melakukan kerjasama dengan kerajaan Jepang, meminta persenjataan ke Turki, Inggris, hingga Gujarat. Hasil perlawanannya adalah rakyat Aceh seringkali mengalami kekalahan, hingga akhirnya rakyat Aceh berhasil membuat bangsa Portugis kewalahan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629. Nilai-nilai perjuangan yang dapat diteladani pada masa sekarang adalah nilai kepahlawanan, keberanian, semangat yang luar biasa, pantang menyerah dan teguh pendirian dan rela berkorban. Jadi intinya nanti menang atau kalah? Awalnya nanti awalnya menang kalah. Berikutnya kelompok tiga. Mereka pantang menyerang. Nah, semangat itulah nanti
ya harusnya nanti kita warisi untuk saat ini. Jadi tidak ada lagi yang misalnya di dalam kelas semuanya harus semangat ya, seperti yang dicontohkan para penjual kita, para pahlawan kita. Untuk berikutnya main webnya silakan bawa ke muka seadanya. Kelompok satu yang mana? Nomor satu, dua, tiga ya. Karena kita keterbatasan waktu, jadi tampilkan dulu seadanya, nanti setelah itu kita selesaikan. Ya. Jadi dari hasil sementara, kelompok dua silakan dibuka. Ya, ini memang sebenarnya konsepnya bagus untuk kelompok dua ya. Cuma mungkin karena waktu, kelompok satu belum selesai juga, kelompok tiga hampir ya. Jadi dari yang ditampilkan untuk sementara ini ya, jadi kita bisa menilai ini yang menurut kalian paling bagus kelompok berapa? Dua. Dari beberapa perlawanan ini yang dapat kalian simpulkan adalah, oke, kesimpulannya adalah bangsa Portugis datang ke Aceh dan Maluku dan Maluku dan menempatkan ada di sana. Akibat hal itu, rakyat Aceh marah dan melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Rakyat Aceh seringkali mengalami kekalahan hingga akhirnya rakyat Aceh berhasil membuat bangsa Portugis kewalahan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629. Sebenarnya tidak ada pemenang dalam pertikaian antara Aceh. Pada 1641, kekuasaan Portugis di Malaka melemah seiring kehadiran Kanoji dari Belanda yang kemudian merebut wilayah itu. Oke, terima kasih ya. Kesimpulannya. Kita ya, kesimpulan dari salam kemenangan ya. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh bangsa kita dari Aceh ya, terhadap dari Maluku maupun dari Malaka yang sangat luar biasa ya. Sehingga kita bisa seperti ya, karena para jasa dari mereka kita yang melawan bangsa penjajah untuk mempertahankan Indonesia. Nah itu sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya nanti kita akan baca tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Jadi nanti materinya lebih banyak ya. Jadi nanti kelompoknya pun ikutin juga lebih banyak. Kita menggunakan namanya model pembelajaran project based learning ya di situ. Di mana nanti kita akan membuat sebuah proyek yaitu yang berkaitan dengan pembuatan kalender bercerita. Jadi nanti bisa kalian buka-buka sama untuk ya di internet atau di mana jawabannya seperti apa. Lalu nanti pada pembelajarannya kalian sudah bersiap siap. Kayak itu terus sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Thank you.